Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين ووعد بالجنة للمؤمنين المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة sidang Jum'ah رحمكم الله. Saya mengajak pribadi saya sendiri dan juga para hadirin, marilah kita senantiasa menambah rasa takut kita kepada Allah dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, bulan ini menjadi bulan yang mulia karena telah terlahir sosok yang mulia menjadi panutan kita, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan malam kelahiran Rasul diabadikan dalam berbagai kitab yang ditulis para ulama. Ada Maulidud Diba'i, Maulid Al-Barzanji, Kitab Simtud Durar, maupun Kitab Al-Burdah, yang menuliskan dan juga menorehkan kebaikan-kebaikan Rasul sejak dilahirkan sampai beliau tiada. Inilah yang hendak kita ungkapkan, bagaimana tindak tanduk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang tiada bandingan. Bahkan Allah sendiri memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas khuluqin, di atas adab, di atas pekerti 'adzim yang agung.
Ini menandakan bahwa makhluk terindah Allah yang tercipta pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang luar biasa terutama bagi umatnya, yaitu umat Islam. Ketika beliau lahir, banyak keanehan-keanehan yang luar biasa yang tidak dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari api kerajaan Roma, di kerajaan Romawi padam tatkala itu. Kemudian 360 berhala tersungkur yang berada di dalam maupun di luar Ka'bah. Yang lebih aneh lagi, seluruh binatang ternak yang berada di Arab Saudi sana malam kelahiran Rasul semuanya berbahasa Arab. Yang lebih aneh lagi, tahun yang sama dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min hamilin fi dzalikal 'am illa atat bi ghulam. Tidak ada seorang wanita hamil satupun kecuali pada tahun yang sama dengan kelahiran Rasul, lahirlah semuanya yang terlahir adalah anak lelaki. Subhanallah. Ketika Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul, adab-adabnya luar biasa, baik kepada anak kecil maupun kepada orang dewasa. Di hari Nan Fitri, ada anak kecil usia 6 tahun menangis di pelataran depan Masjid Nabawi. Dekil, tidak mandi, baju sobek, sandal rusak, menangis. Tidak ada satupun lelaki yang menghampiri anak kecil tersebut. Rasul mendatanginya dan bertanya, wahai anak, apa yang menyebabkan dirimu menangis? Anak kecil menjawab, ayahku telah tiada. Ayahku meninggal tatkala berperang bersama Rasulullah, dan ibuku nikah lagi, kemudian hartaku dihabiskan oleh ayah tiriku, sehingga engkau melihat diriku sendiri dalam kondisi lapar, pakaian jumpang camping, sementara anak-anak yang lain bersuka cita. Tinggalkan aku, apa pedulimu? Anak tersebut mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengelus rambutnya dan berkata, maukah engkau aku jadikan dirimu anakku? Jadi aku menjadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudarimu, Hasan Husain jadi saudara-saudarimu. Kemudian anak kecil itu bertanya, apakah engkau Rasulullah? Iya, aku Rasulullah. Akhirnya anak kecil itu memeluk Rasulullah dan dibawa pulang. Di sana diberi pakaian yang indah, diberi makan sampai kenyang. Ini menandakan begitu baiknya Rasulullah kepada anak kecil. Kepada orang tua, ada sebuah kisah bagaimana seorang buta di Masjid Nabawi selalu setiap hari acaranya adalah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bahwa nenek tua buta ini belum makan. Akhirnya ditawari, kamu mau makan wahai nenek? Iya. Karena tahu bahwa nenek tidak punya gigi, dilumatlah nasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai lembut, kemudian disuapkan kepada nenek tersebut sambil ngomel-ngomel memarahi orang di depannya. Kamu jangan percaya Muhammad, dia seorang penipu, dia seorang penyihir, padahal orang yang sedang menyuapinya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasul, Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada putrinya Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang
belum saya perbuat dari contoh Rasulullah. Semuanya sudah kecuali satu, yaitu menyuapi orang buta yang berada di pinggiran kota Madinah. Kemudian datanglah Abu Bakar ke sana dan tiba-tiba langsung menyuapinya karena tidak tahu gaya Rasulullah. Ketika disuapi, ditampik suapan itu, "Kamu bukan lelaki yang biasanya datang ke sini menyuapiku." Lah, biasanya bagaimana? Biasanya dia melumatkan nasi itu sampai lembut, kemudian saya tinggal menelan. 3 hari yang lalu beliau sudah tidak ada. Beliau sudah meninggal. Loh, saya belum kenalan. Beliau adalah yang biasa engkau caci maki, wahai nenek. Loh, iya. Apakah itu Muhammad? Iya. Menangislah nenek tersebut. Antarkan aku ke makamnya, biar aku bersyahadat di hadapan makamnya, sehingga nenek tersebut, buta tersebut, masuk dalam Islam berkat kelembutan dan cara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sendiri melihat bagaimana kemarahan umat Islam tatkala Presiden Prancis menghina dan juga menyebarkan kebencian Islamophobia kepada kita, dan kita sakit hati bagaimana Rasulullah dilecehkan melalui gambar kartun seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan fisik itu tidak akan mewakili kebaikan-kebaikan sejati pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pujian dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri kalian terdapat suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap dapat ridhonya ketika hari kiamat dan menyebut zikir kepada Allah sekian banyak. Maka dari itu, jika kita memang menjadi umatnya, hendaklah kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan wahai Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti itu, maka Allah akan mencintai kita dan juga memaafkan kesalahan dan dosa kita. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa meneladani jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkehidupan, terutama dalam menjaga salat 5 waktu. Sehingga orang yang sholat 5 waktunya terjaga, imannya akan terjaga sampai nanti ketika dia akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil quranil karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dhikril hakim, wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat. Ya قاضي الحاجة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم وافقنا للخير اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وبرص وفيروس قرانا وسيء الأسقاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu nahnu qayyum atubu ilayk. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu nahnu qayyum atubu ilayk. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu nahnu qayyum atubu ilayk. Allahumma tasana وحينا ربنا بسنا وأدخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يدنا الجنة بإكرام اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عبد الشاكرين عبد الناعمين عبد اليافين وكف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة.